Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu, semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita. Amin. Sebelum tahapan pemilu 2024 dijalankan, Pak SBY telah melontarkan keraguannya. Dalam detik.com tanggal 21 September 2022, kurang lebih beliau mengatakan bahwa pilpres akan curang sebab hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon. Ini adalah sebuah tantangan dan akan bijak kesannya bila KPU dan Bawaslu menanggapi tudingan tadi bukan dengan klarifikasi, melainkan dengan kinerja. Untuk itu, maka hal yang pertama-tama mesti dilakukan oleh pimpinan kedua lembaga itu adalah membangun kepercayaan publik. Ketika mereka memperolehnya, maka kalaupun benar dugaan itu, niscaya masyarakat akan memandang bahwa kecurangan tidak bersumber dari penyelenggara, melainkan dari tempat lain, misalnya proses politik di internal partai atau antar partai. Tapi alih-alih menggapai kepercayaan dimaksud, justru rekrutmen panwaslu kecamatan kali ini terindikasi KKN di banyak daerah. Dugaan itu diungkapkan oleh politisi PDIP Juni Mart Girsang saat rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI bersama dengan KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 15 November 2022. Sejauh penelusuran kami di berbagai media, menemukan dugaan terjadi KKN pada rekrutmen panwaslu di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dan Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. DPRD Tanah Toraja bahkan sempat mengadakan rapat dengan pendapat bersama dengan Bawaslu. Kemudian rapat yang berlangsung panas itu pada akhirnya melahirkan rekomendasi bahwa persoalan yang terjadi di Kecamatan Makendek dan Masanda akan dibawa ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Saiful Jihad, salah seorang komisioner Bawaslu Sulsel, memberikan penjelasan bahwa hal yang terjadi di kedua kecamatan itu merupakan kesalahan input staff dan sudah dilakukan perbaikan. Lain lubuk, lain ikannya. Lain padang, lain pula belalangnya. Lain kabupaten, lain pula bentuk dugaan KKN-nya. Seperti dimuat dalam saluran ini, bahwa di sebuah kota tak jauh dari Kabupaten Tanah Toraja, seorang ibu telah dilantik menjadi panwaslu kecamatan. Tetapi ternyata suaminya adalah pegawai organik Bawaslu di kota tersebut. Para pimpinan Bawaslu kota dan para pegawai lainnya seharusnya sudah mengetahui fakta ini saat seleksi berkas. Dan mestinya menyampaikan kepada si ibu itu bahwa keikutsertaannya kelak melahirkan kecurigaan dan karenanya tidak pantas. Mereka bisa saja berdalih bahwa pasal 117 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 huruf O hanya tidak memperkenankan adanya hubungan perkawinan sesama penyelenggara. Dan kacamata kudanya niscaya memandang bahwa pegawai Bawaslu bukan penyelenggara pemilu. Tapi mereka seakan lupa bahwa rekrutmen Panwaslu bukan soal teknis kepemiluan, melainkan keputusan pejabat tata usaha negara. Sehingga harus pula mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Tak ada satupun penyelenggara negara yang dikecualikan dari undang-undang tadi. Mungkin saja komisioner Bawaslu kota itu berdalih bahwa seleksi dilakukan sesuai standar operasional SOP yang telah ditetapkan. Tapi pada akhirnya subjektivitaslah yang menentukan siapa di antara keenam calon yang akan ditetapkan sebagai panwaslu kecamatan. Bukankah akhir dari seleksi adalah wawancara? Kita berharap agar Bawaslu RI melakukan penindakan terkait dugaan KKN itu. Bukankah sudah ada data disediakan oleh sang politisi PDP itu dan disampaikan oleh beliau pada forum kenegaraan sehingga tanpa mesti menunggu laporan, Komisioner Bawaslu RI sudah harus melakukan penelusuran. Semua itu harus dilakukan untuk menyelamatkan pemilu. Membiarkan begitu saja hal yang terungkap dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI
maka Komisioner Bawaslu RI melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Setelah merampungkan tanggung jawabnya itu, maka Bawaslu RI harus membatalkan keputusan Bawaslu Kabupaten Kota yang didasari KKN itu. Keputusan administratif ini tidak boleh dilakukan oleh Bawaslu Provinsi sebab ini bukan soal rekomendasi. Dan akhirnya harus pula memberhentikan siapapun yang terlibat di dalamnya melalui proses etik. Demikian opini dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat ki kepada salamat. Kita menuju ke pemilihan umum.